Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semuanya sihat-sihat semua. Saya harap semua sihat. Pagi ni Abang Pencin Tukar Suki ada program nak masak yang very very authentic sikit. Masakan yang berasaskan daripada pokok kedundung. Dan hari Abang Pencin Tukar Suki berada kat bawah pokok kedundung ni nak petik buah kedundung. Jom kita tengok apa kita petik buah kedundung untuk masak ikan darat. Jom petik kedondong. Masak kedondong ni. Saya nak petik kedondong yang muda sedikit ya. Ini dia. Ini muda. Ini dia. Kita nak masak. Kita nak masak berasalkan kedondong. Ini banyak lagi kedondong ya. Kita nak masak. So, jom kita masak. Untuk masak lemak cili padi ikan lampam special cara Abang Pencin Suka Suki ni, saya perlukan pertamanya ikan lampam tadi lah ya, ikan lampam itu ikan daratnya, dan bahan yang lain ya, saya perlukan garam yang penting, serbuk kunyit, dan juga perasa ayam sedikit, dan bahan utama dia juga iaitu lada. Lada, kunyit, kunyit hidup, bawang, bawang putih, dan juga bawang besar dan bawang putih, dan juga asam keping. Berikutnya juga saya perlukan daun selasih, dan juga what do you call this one, buah kedondong, dan minyak untuk menggoreng. Saya gunakan minyak masak cap dulu. Okay, so jom kita terus memasak dia. Apa nak sebut tadi iaitu santan kelapa. Saya gunakan santan kota. Ini bahan penting untuk masak lemak. Masak lemak cili api dia. Okay, kita jom. Ikan lampam tadi kita dah siang. Lepas kita siang, kita garamkan dia dan kita bagi dengan serbuk kunyit. Kita perapkan dalam lebih kurang dalam 5 minit ke 10 minit macam tu, biar dia meresap dia rasa. Sebelum kita masak kita goreng ikan tu semua. Minyak sebelah kuali sebelah tadi kita tumiskan tumis sehingga dia naik minyak. So, ini hari kita masak lah kita ada masak dua jenis. Satu ikan lampam goreng belado, dan satu lagi ialah masak lemak cili padi yang Abang Pencin sesuaikan sedikit dengan selera Abang Pencin ni. Bahan-bahan dia ni lupa saya nak cakap tadi, yang ini saya campurkan dengan buah keras. Kita tumis hingga dia nak minyak. Kita kurang minyak, kita kurang minyak. Kita masukkan daun salam, daun minyak hidup, okay.
masukkan air dan cukup tunggu sehingga dia mendidih. Sudah mendidih, masukkan asam keping. Kita masukkan santan ya, dan kita gaul-gaulkan. Lepas tu kita dah mendidih, kita masukkan ikan tadi ya. Masukkan ikan lampan kita dah mendidih. Dan 3 ekor cukup lah ya. Faham? Tu kita biarkan sedikit mendidih dan kita masukkan berikutnya. Jangan lupa yang spesialnya. Kita masukkan buah kedondong dan kita tunggu dia sebentar sehingga betul. Okay. Nampak dah menggiurkan ya. Kita tunggu sebentar. Tunggu sehingga dia asam apa ni, kedondong ni sedikit empuk . Lepas tu jangan lupa kita masukkan sedikit garam. Garam cukup rasa dan juga cukup ayam untuk mengflavorkan dia . Ni dah masak lah sebenarnya ni kan ni. Saya suka masakkan pedas-pedas sikit cuma. So akhirnya sekali kita masukkan daun selasih. Saya masakkan ni pertama kali saya buat. Kita rasa macam sama apa dia punya result dia ni. Sebab ini semua herba-herba daripada kebun bandar saya ni kebun bandar berpikir suka-suki Saya tanam kedondong sendiri, saya tanam selasih sendiri, ikan saja yang datang daripada sungai. So kita masak sehingga masak sos. Sebelum kita angkat, kita perasakan macam dedaunan ni bila kita angkat sebenarnya dia dah, bila kita matikan api sebenarnya dia dah masak pun So masakan ini pun dah dah masak. So saya cuba rasakan apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dah sedap. Mantap. Pedas-pedas, masam-masam macam tu, lemak-lemak. Saya sangat suka So jangan lupa untuk mencuba masakan saya kali ni, iaitu ikan lampam masak lemak cara masak lemak cili padi cara abang pikir suka-suki kedondong ada dengan daun daun selasih dia. So jom kita tengok. Ini tak sesuai dengan yang lain. Okey, kita tunjukkan. Nanti betulkan dia punya pinggan. Pinggan tu tak nak lah dia punya sampai-sampai dia. Kalau kita nak hias, dan kita boleh hiaskan dengan hiasan bawah. So jangan lupa untuk mencuba masakan masak lemak ikan lampam cili padi ni. So jika suka,
subscribe, like dan share. Jangan lupa kita untuk resipi-resipi yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.